Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya tinggal di Pasar Baru. Karena kini kok kita lagi mengaduk masalah yang sangat serius atau ke emergensi, saya ndak menyampaikan beberapa hal mengenai pelayanan KB dan Kespro di saat pandemi virus corona COVID-19. Untuk pelayanan KB, akseptor IUD, implan, MOP dan MOW tidak perlu kontrol. Buat perjanjian atau apalah nama itu yang biasa awak lakukan tu, dekat petugas kesehatan untuk memeriksakan apabila ada keluhan. Tapi kalau tidak apa-apa, aman berarti tak. Untuk akseptor suntik ke pil, datang juga ke petugas kesehatan. Buat jadual, membuat perjanjian yang sebelumnya cak seperti biasa. Suntik seperti bulan biasa. Makai pil juga jangan sampai telat-telat. Kalau telat lah, bahaya dak. Aduh, dedek baru kita telat tu. Kalau seandainya itu juga tak bisa, lebih baik kita pakai kondom. Atau bersegama berkala segama terputus. Atau tahulah dak kita yang ada pasangan dak. Kita main buang di luar. Macam itu. Jangan sampai tidak BKB kelak gara-gara corona ke. Aduh lagi di belakang buntut. Mak gendong, mak gendong, mak. Kalau menggunakan kondom, perhatikan petunjuk berikut. Buka kemasan kondom sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. B. Jepit bagian tengah lingkaran kondom dengan jari. Haliko dilakukan untuk menghindari masuknya udara ke dalam kondom. C. Sambil megang ujung kondom, tempatkan di atas kepala penis yang sudah ereksi ataulah hidup. D. Buka gulungan kondom ke arah pangkal penis. E. Setelah selesai berhubungan dan ejakulasi, segera cabut penis dari dalam vagina. F. Tarik kondom dari penis, bungkus masukkan dalam kantong, buang ke dalam tempat sampah. Jangan dibuang basing, kelak dimainkan ke anak-anak. Bagi anak-anak kita yang lah bertemu jodohnya, bagi calon pengantin, bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan, konsultasi keluarga dan bimbingan lain-lainnya, kita tunda sejenak. Ibarat kata tu dipending dulu. Kecuali pelayanan administrasi ke pencatatan nikah. Materi informasi dan kesling dapat juga sanak-sanak peroleh melalui online. Sampai kondisi kita kolah stabil lagi. Cik itu sanak-sanak. Ingat, jago jarak ke pasangan yang lado. Bagi sanak-sanak anak-anak kita yang lah bertemu jodoh, jangan dekat ambil ngecek tu. Bagi mak-mak yang masih ngasih asi ke anak-anaknya, perhatikan juga iko, jangan sampai lengah. Cuci tangan sebelum menyentuh anak kita. Pompa asi atau botol dan kantong plastik asi. B. Pakailah masker saat hendak nyusukan anak. Kelak awak terbatuk, terbersin. Kalau ada kena virus,
Anak awak kenai pulo. C. Kalau ndak memeras ASI, gunakan pompa ASI. Pompa harus dibersihkan atau disterilkan dengan desinfektan. Ingat ya mak-mak, jangan sampai lupa, jangan gara-gara corona kita ada dedek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN.